You're not afraid of the dark, are you? Hi, assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Kamu masih lagi di. So hari ni kamu ada kisah seram daripada salah seorang subscriber kamu yang berkongsi cerita dia yang bagi kamu cukup meremangkan. Dah lama Otoki tak masuk video kita. Jom. Kita nak show off Otoki sikit. Otoki. Kau orang baik kau dia je. Okay, lagi lah Otoki tumpang kejap. Kalau dulu dia selalu ada dalam video. So kita bagi pemilik kisah hari ni Hani, bukan nama sebenar. So Hani ada dua kisah pengalaman seram yang dia nak kongsikan. Dan dua kisah seram ni dia sendiri yang lalui. Dan menurut Hani, dia rasa dua kisah ni bersangkut paut. Jadi tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin. Amin. So, kisah pertama ni berlaku masa Hani dekat office. So, Hani ni dia kerja dalam customer service macam tu tau. Dekat dalam satu company ni lah. Biasanya memang office hour lah, balik petang, pukul 5, pukul 6 macam tu. Cuma lately ni, dia asyik kena stay back je untuk siapkan kerja dia. Mula-mula stay back kat office tu, tak adalah rasa macam takut sangat sebab dia lebih stres memikirkan kerja yang kena siapkan tu berbanding dengan nak fikir hantu ke apa-apa. Sampailah satu hari ni, tiba-tiba telefon berdering. Dia dengan dah terbiasa angkat call customer, so dia jawab lah. Dia angkat, lepas tu dia jawab ayat yang macam biasa dia jawab. Macam, hai dari sekian, boleh saya bantu? Macam tu kan. Tiba-tiba dia terfikir, ni dah pukul 8 malam. Macam, apa, selalunya memang tak adalah kita nak angkat customer punya call-call 8 malam dia punya company ni. Sebab customer service tu, dia punya service sampai pukul 5-6 petang je. So dia dah pelik kat situ. And tambahan pula, office dia ni belakang tu hutan, sebelah dia tu loji. So suasana bila malam tu agak menyeramkan dan sunyi. So Hani letak telefon tu, sebab telefon tu siapa jawab. Dia macam just berdering je. So dia letak and then dia biarkan kat situ. And then dia sambung balik kerja dia. Tiba-tiba dia terdengar bunyi pintu macam ada orang nak masuk tau. Tapi dah lega dah lah sebab tahu okay, ada orang lagi belum balik kan. Beberapa saat lepas tu dia pelik. Kenapa tak ada bunyi pintu tu tutup balik? Sebab pintu tu kalau orang buka, kita akan dengar bunyi pintu tu terbuka and then tak lama lepas tu akan dengar bunyi pintu tu tertutup semula. Cuma kali ni pintu tu terbuka je. So Hani pelik lah. Lama betul orang tu tercegat dekat pintu. Hani terus bangun dan pergi check. Dan terkejut gila dia time ni sebab masa dia tengok tu, pintu tu memang tengah terbuka. Lepas tu waktu Hani datang tu, pum, pintu tu tertutup. Waktu ni Hani takut jugalah kalau ada penjahat ke, nak merompak ke, nak menculik ke kan. So dia cepat-cepatlah pergi balik dekat meja kerja dia, kemas barang-barang untuk balik dan ambil payung dia dengan gaya yang bersiap sedia untuk pukul orang kalau ada penjahat. Dah tutup lampu semua, turunlah lift. Turun satu tingkat je. Tapi punyalah lama dia tunggu lift tu nak turun. Sampai kena berdebar dalam lift tu. Sekali lift tu berbunyi. Ting, dah sampai kan. And korang tahu tak? Benda tu dia main tekan-tekan pintu lift tu. Masa Hani nak keluar, dia macam cepat je nak tutup. So cepat-cepatlah Hani ni halang dengan payung dia tu. Lepas tu pintu tu terbuka kan. And then cepat-cepat Hani keluar. Waktu dia nak keluar tu, pintu tu tutup. Pintu tu macam nak tutup cepat-cepat. Macam dekat dalam lift tu ada orang tekan tau. Selalu lift tu tunggu lama sikit kalau pintu nak tutup. Lepas tu dia terus berlari kan. And then ada security guard. Dia terserompak security kat situ. Ada pakcik India lah. So pakcik tu tanyalah, kenapa you lari-lari? Ada nampak hantu ke? And then Hani dengar tu cungap-cungap. Dia anggut macam tu eh. Lepas tu dia sambung lari masuk kereta terus balik. So itu kisah pertama. Kenapa kawan cakap tadi Hani rasa kisah dia ni bersangkut paut? Sebab beberapa hari selepas kejadian dekat office tu,
ada sesuatu berlaku dalam rumah dia, guys. Hani duduk dekat satu pangsa puri lama dengan mak dia. Dan satu hari ni, kakak Hani datang dengan anak dia yang kecil. Dalam rumah pangsa puri tu, ada banyak mainan anak buah dia. Dia memang sajalah tinggal kat dalam rumah tu supaya kalau anak buah dia datang, dia boleh mainlah mainan kat situ. So, tak payahlah nak bawa-bawa daripada rumah, kan? So, nak dijadikan cerita, malam tu, semua orang tengah tidur. Tiba-tiba, Hani terdengar macam ada orang tengah main mainan dekat ruang tamu depan. First, Hani dengar bunyi tu macam mainan kereta tau. Jadi, dia terfikirlah, diorang ni tak tidur lagi ke? Kakak dia dengan anak dia lah. Lepas tu, Hani macam buka mata sikit, kan? And then, dia tengok gelap gelita dekat ruang tamu tu. Hani dia tidur dalam bilik tapi dia tak tutup pintu. So, Hani buat dirt je lah. And then, dia sambung tidur sebab dah terlalu letih, kan? Jadi ni kan dia baik lambat. Tiba-tiba bunyi mainan tu dalam bilik dia memang kuat, terkejut sebab dekat bunyi tu. Dia memang terkejut sampai melatah. So dia buka mata, tengok-tengok mainan tu ada dekat sebelah dia. Hani kata mainan tu mainan penyu. Dia macam bentuk penyu and dia ada bateri. And mainan tu boleh bergerak-gerak tau. Lepas tu dia ada muzik-muzik dia. Ha, mainan tu duduk berpusing kat sebelah katil dia. Hani terkejut, dia terus sepak sebab terkejut dan sangat-sangat takut. So, dia bangun, buka lampu bilik, tutup mainan tu, cabut bateri terus. Lepas tu, dia sambung tidur dengan lampu bilik terbuka. Esoknya, dia ceritalah dekat kakak dia pasal mainan tu. Yang korang tahu tak? Rupanya, kakak dia pun sama. Tapi, bukan mainan penyu. Mainan kerusi. Macam dia kerusi goyang-goyang tau, bentuk unicorn. So, kakak dia ceritalah malam semalam, kakak dia nampak kerusi tu bergoyang sendiri dalam bilik tengah. Bilik tu ada tingkap. Tingkap tu tak ada langsir. So, dari tingkap tu ada cahaya daripada luar lah kat situ. Dia ternampak kerusi tu bergoyang-goyang weh. Patutnya makin slow lah, kan? Tapi kerusi tu bergoyang makin rancak weh. Malam tu memang terkumat-kamit mulut kakak dia baca ayat kerusi sampai berpeluh-peluh. Start daripada tu, diorang dah start seram lah dengan rumah tu, kan? Cerita macam tu. Tapi, diorang tak buka cerita lagi kat mak diorang. Sebab, diorang takut mak diorang berganda-ganda, takut. Keesokan harinya, tiba-tiba anak kakak Hani ni tak berhenti-henti menangis. Anak dia umur 2 tahun tau. Anak dia asyik tunjuk je kat tingkap yang tak ada langsir dalam bilik tengah tu. Time ni Hani dengan kakak dia dah macam nisah lah benda ni. Kau tak ada ke nombor ustaz ke? Terus diorang pergi bawa berubat. Macam adalah seorang ustaz ni, dia datang, dia baca-baca lah ayat Al-Quran dalam rumah tu. Macam dia tabur garam dengan lada hitam, spray air. Mungkin air tu air bacaan tertentu lah, kira macam pendinding. Lepas tu ustaz tu tanya, dah lama ke benda ni? Hani pun jawab lah, tak, baru je lagi. Sebelum ni tak ada pula berlaku. Tiba-tiba ustaz terpesan, kalau kamu keluar balik lewat malam, bacalah doa. Dia bagilah macam baca 3 kul, ayat kursi yang macam tu sebelum masuk rumah. Ustaz tu kata, kita tak tahu apa ada dekat luar tu yang mengikut kita sampai ke rumah. Lagi-lagi bila ada anak kecil kat rumah, anak kamu ni nangis sebab benda tu tunjuk muka dia lah. Buruk sangat. Bodoh. Sebab tu menangis budak ni. Ni saya dah letak dah pendinding. InsyaAllah boleh pulih. Tapi ustaz tu kata benda ni boleh datang semula. Kamulah kena kuat baca ayat kursi, banyakkan amalan supaya benda tu tak dapat nak masuk dalam rumah ni. Setulah dia. Hani terfikirlah macam, ke sebab aku balik lewat kerja, benda dari tempat kerja tu ikut sampai ke rumah, kan? Sejak tu Hani memang tak berani dah stay back dekat dalam office dia tu. So harap kita dapat iktibar lah daripada cerita ni. So itu sahajalah kisah daripada Hani. Thank you Hani sebab sudi kongsi pengalaman seram dengan kita orang semua. So kamu rasa itu sahajalah video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye-bye!